apa aja sih? Jadi kebayang nih yang di coating sama powder coating bukan cuman fasad aja, bukan cuman window ataupun door gitu. Jadi sebenarnya yang kita konsep kita atau kategorisasi produk kita itu ada yang namanya furniture. Jadi customer-customer kita itu banyak. Kalau saya sebutkan itu sangat familiar sekali lah untuk Bapak Ibu sekalian. Kita juga leading coating supplier lah ya untuk customer-customer furniture. Dan juga pipa, pipeline. Jadi kalau dulu pipa ataupun pipeline yang dari yang sepanjang apa dari kota mana ke kota mana itu ya dari kecamatan mana itu masih di liquid coating, protective coating, mulai beralih ke powder coating. Jadi ada inquiry untuk itu. Dan juga home appliance. Jadi ini semua yang terkait dengan kebutuhan ataupun sehari-hari barang-barang rumah tangga. Itu Pak Bay. Jadi contohnya ada kita coating kompor, kita coating mesin cuci, kipas angin ataupun barang-barang lain yang masuk ke dalam home appliance ini. Dan juga yang paling general itu adalah general industry. Jadi kita ada interior dan eksterior. Interior tuh banyak cakupannya. Jadi mulai dari racking industrial. Jadi sekarang mulai banyak ya marketplace yang terkenal ya yang mendunia itu mulai banyak buka warehouse di sini ya. Jadi sebutlah banyak lah ya banyak pemain-pemain dari luar tuh bangun di sini dah. Dan industrial racking mereka itu biasanya speknya khusus. Nah, kita salah satu supplier yang sangat willing sekali atau dipercaya untuk coating racking secara kebutuhan untuk yang high end industrial racking seperti itu. Nah, eksterior itu contohnya velg ya. Jadi kita memang tidak ada cat untuk powder coating untuk body mobil. Kita nggak main ke sana, tapi velgnya kita coating, Pak. Atau Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir ini building component. Ini kategori produk saya yang hari ini kita fokuskan untuk kita bahas lebih lanjut. Oke. Okay. Nah, ini gimana sih hilanginnya? Oke, okay, gini ya. Oke, okay, sudahlah nggak bisa hilang ya kayaknya ya. Oke. Okay. Ini main produknya ini secara general atau secara garis besar sebenarnya produknya kita itu kalau powder coating ada interior, ada eksterior. Tergantung tadi kategorisasi atau peruntukan material barang tersebut mau dipakai untuk apa gitu. Interior kah atau eksterior kah? Kalau kompor ya jelas powder coatingnya yang interior aja cukup gitu ya. Nggak perlu sampai eksterior gitu ya. Sedangkan yang hari ini yang saya bahas itu adalah building component atau aluminium ataupun fasad itu ada 3 produk. Yang pertama kita namanya Jotun Fasad. Super durable dan yang terakhir itu adalah Durasol. Jadi semua ketiga produk ini karena ini adalah produk yang memang sangat dibutuhkan rasa tanggung jawab tinggi dan juga kita diharuskan mendeliver performa yang sesuai dengan yang kita create-kan di awal itu kita pasti comply dengan standar tertentu yaitu yang kita sebutkan bisa Bapak Ibu lihat kita sangat comply atau sangat familiar sekali dengan Qualicode dan juga AAMA dan juga GSP standar. Jadi berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mau yang grade mana peruntukannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Pak Aryo, kalau misalkan menurut Pak Aryo nih, sebenarnya inquiry kalau dari Bapak secara konsultan, kalau secara performan Bapak go ahead itu startingnya itu lebih ke Qualicode atau AMA atau mungkin ke yang apa sih Pak sebenarnya kalau dari sisi Bapak dari fase konsultan? Ya, jadi sebenarnya sekarang yang kita gunakan masih dua-dua yang digunakan sih Bu, baik AMA maupun Qualicode. Dimana kalau kita AMA, kita yang sudah terbiasa untuk reference penggunaan powder coating, baik. Termasuk powder coating maupun finishing, termasuk nanti dia durability maupun juga performance dari technical coatingnya. Sebenarnya kalau Qualicode memang kita juga sebenarnya memintakan inginkan juga ke para supplier rumah coating karena kalau Qualicode memang kan dia lebih menyeluruh ya bukan betul, hanya dari betul. Sisi coatingnya saja material coatingnya saja tapi juga aplikasinya maupun juga produksinya. Jadi makanya tadi saya tanyakan di depan apakah ada approve aplikator dan bagaimana treatment yang ini terkait nanti terhadap yang ibu sampaikan di sini comply dengan Qualicode class
itu misalnya aplikasinya itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya itu buat kita juga penting. Di spek kita dua-duanya kita persyaratkan untuk kedua ini. Untuk keduanya ini ya, sebenarnya lebih Qualicode dan AMA ya, kalau di familiarnya di Indonesia ya. Oke, thank you Pak Aryo. Mungkin menambahin sedikit Pak Aryo, Bu Leni. Ini yes, kalau saya lihat gambar dari Qualicode Class 1, 2, dan 3, ini kan lihat gambarnya ini adalah high-rise building yang fasadnya itu sudah terwarna powder coating ya, Bu. Ini saya masih kepikiran teknisnya aja nih Bu, apakah vendor dari fasad ini ke Jotun atau kayak tadi gitu kan, mungkin konteksnya saya masih karena mungkin saya pribadi atau teman-teman masih kenal coating liquid gitu ya, yang bisa ngaplikasiin di lapangan. Nah kalau ini teknisnya berarti kurang lebih si vendor dari fasadnya ini ke Jotun gitu ya, buat untuk diaplikasikan warnanya gitu. Betul Pak Bay. Jadi kalau kita bicara fasad itu kan secara desain mungkin Pak Aryo bisa menambahkan ya. Jadi ada desain yang saya sebutkan aja ya, kalau aluminium itu ada yang unit test, ada yang stick system. Jadi itu untuk tampilan fasadnya ya, atau window-nya, the curtain wall dan lain-lain. Jadi memang betul yang Pak Bay sampaikan. Jadi untuk material-material tersebut, sebutlah itu profile window lah ya Pak ya. Jadi oleh brand tertentu itu ya, mereka sudah dealing, dipakai oleh owner, sudah masuk spek dan lain sebagainya, warna pun juga sudah sesuai rekomendasi, produknya pun juga sudah dipilih itu sesuai spesifikasi. Nah itu barang memang betul Pak, sebelum mereka lakukan pemasangan baik itu di fabrikasi line mereka ataupun langsung on site, itu dibawa dulu ke aplikator kita Pak Bay. Jadi akan di coating dengan produk yang sudah dipilih untuk proyek tertentu, kita pastikan semua itu sesuai ya dengan apa yang harus terdeliver. Setelah itu dari aplikator kita itu ataupun dari company extrusion aluminium itu sendiri di packing, lalu dilakukan fabrikasi kalau untuk yang unitize, dan juga dikirim langsung ke lapangan untuk yang stick system. Jadi betul, yang kita lakukan itu adalah kita supply untuk material yang sudah ditentukan, plus kita memfasilitasi untuk mengasis aplikator tersebut harus sesuai ya, cara coatingnya sesuai dengan rekomendasi ataupun prosedur Jotun Approval aplikator kami, dibantu sama technical advisor kami atau coating advisor kita. Clear Bu Leni. Ini akan menarik ya Pak Aryo ya, kalau ngomongin powder coating ya. Memang tampaknya memang agak beda ya Pak Bay ya, dengan yang biasanya dengar cara coating ya. Kalau memang powder coating memang sedikit complicated untuk pengaplikasiannya aja gitu. Mungkin salah satu keuntungannya malah karena semua dilakukan di workshop, jadi bisa terkontrol secara kualitas Mas Bay. Secara kualitas lebih terkontrol dan tidak ada waste di lapangan juga. Jadi lebih ramah lingkungan dan lebih bisa di-manage sih. Itu salah satu keuntungannya juga. Kalau itu semua dikerjakan di workshop. Betul, thank you Pak Aryo. Betul. Saya rasa dari sisi situ memang waste-nya itu benar-benar tidak mengotori onset ya Pak ya. Jadi bisa termanage lah ya untuk sampah ataupun waste dari coating itu sendiri. Nah saya lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau produknya powder coating, kalau tadi namanya tiga ini ya, fasad, super durable, dan durasol. Kalau collection-nya atau finish, reference atau pemilihan finish-nya, kita ada beberapa koleksi dari produk kita. Yang pertama itu Aurora. Aurora ini sebenarnya kita muncul dari kebutuhan atau adanya sistem coating yang berbeda, itu adalah anodizing kalau Bapak Ibu pernah dengar, dan nanti di lain kesempatan saya akan bantu jelaskan secara personal kalau ada yang tertarik. Jadi Aurora itu pemilihan warna ataupun koleksi warnanya itu kita anggap bisa mensubstitusi atau menjadi reference tambahan kalau ada orang-orang ataupun pemilik owner proyek yang ingin warnanya kayak anodizing. Jadi kita bisa bantu di koleksi warna Aurora.
Dan yang paling penting itu sebenarnya ada feature benefit lain, tapi nanti di lain kesempatan, nanti panjang kalau enggak ya. Dan ini woodspiration. Woodspiration ini adalah untuk urat kayu. Jadi mulai booming ya, saya rasa untuk aluminium yang tercoating urat kayu, kita juga bisa supply. Dan juga ini Ebony Collection. Ini adalah koleksi warna yang dead matte atau super matte untuk warna hitam. Jadi biasanya untuk warna-warna hitam untuk konsep bisnis tertentu ya, seperti otomotif, banyak dibutuhkan untuk tingkat gloss yang sangat rendah sekali. Di sini kita ada koleksi warnanya. Dan ini namanya Cool Shade, jadi ini kita salah satu sumbangsih kita, kenapa kok kita ini sangat follow sekali sama yang namanya Green Step. Jadi dunia yang makin kayak gini lah, makin panas lah dan sebagainya. Jadi kelebihannya produk ini kita bisa heat reflektif ya, untuk material dari powder coating itu sendiri yang tercoating di aluminium. Dan yang terakhir yang saya akan lebih deep informasi untuk siang hari ini itu adalah Sahara, atau lebih ke sand texture. Oke, saya masuk ke Sahara ya. Nah, dari namanya aja nih Sahara. Sahara pasti langsung kebayang, oh Sahara, gurun pasir, pasir. Apa sih yang membedakan sebenarnya Sahara Collection itu dari yang collection warna kita yang lainnya? Sebenarnya saya rasa mungkin wondering ya di hati Bapak Ibu sekalian, Sahara pasir pasti ada hubungannya nih sama tekstur, dan memang betul. Jadi Sahara Collection itu finishnya berbeda, bukan smooth tetapi sand, yaitu sand tekstur. Jadi kita yang namanya produk Sahara itu sudah pasti sand tekstur untuk finish akhirnya. Nah, kenapa sih sebenarnya kok kita ini nggak ujuk-ujuk nih bikin sand tekstur gitu, tapi nggak punya kelebihan, nggak punya feature, nggak punya benefitnya. Sebenarnya kita tidak seperti itu, dan kita berusaha mendeliver lebih lah untuk para user kita ya, atau buyer kita. Jadi di dalam produk Sahara ini sebenarnya salah satu kelebihannya adalah bisa menutupi imperfection dari substrate atau material yang di coating. Seperti welding, kalau ada tekukan, ada welding, ada bekas hairline extrusion aluminium, itu benar-benar kalau pakai yang tekstur Sahara ini, sand tekstur itu lebih bisa tertutupin, tercover lah ya, imperfection dari material itu. Dan yang kedua, itu secara visual itu bisa mengurangin yang namanya wear and tear. Itu apa ya, wear and tear itu semacam keausan atau kegunaan produk. Jadi biasanya kalau produk smooth itu kalau sudah teraplikasi di lapangan itu pasti lebih terlihat lah dari sisi scratch, dari sisi mering, dari sisi fingerprint dan lain sebagainya. Tetapi kalau pakai sand texture ini lebih terminimalisasi untuk wear and tear itu. Dan yang saya sebutkan lebih scratch dan mering forgiving ya. Dan yang paling penting itu juga bisa dirt pick up resistance. Saya coba bahas satu-satu. Nah, ini saya bahas mengenai dirt pick up resistance. Jadi kalau Sahara itu kita memang desain produk ini itu memiliki kelebihan secara komponen, itu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan komponen tertentu yang mana produk. Kalau produk ini kalau Sahara itu udah pasti finishnya itu matte atau doff ya. Jadi kita tambahkan yang namanya matting agent. Matting agent itu fungsinya sebenarnya di dalamnya itu ada lapisan waxnya, atau yang biasa familiar itu kayak teflon lah ya. Jadi beda kan ya panci yang teflon sama panci yang biasa. Kalau teflon dia lebih anti lengket, kalau yang biasa mungkin lebih lengket. Nah, di sini itu sebenarnya konsepnya ke arah sana. Jadi karena ada lapisan matting agent dan ada lapisan tambahan wax dibandingkan yang standar, jadi si powder Sahara ini itu lebih bisa yang namanya tidak ada sisa spot ataupun noda yang lebih minimal, lebih nggak terlihat. Nah, ini contohnya. Kalau yang kiri itu yang smooth ya, kalau yang kanan itu yang Sahara. Jadi benar-benar kalaupun ada kotoran di dalam di atas material itu lebih tersamarkan dengan tekstur ini. Tuh. Itu yang, bila dengan tekstur sampaikan. Apa nggak mengumpulkan debu? Nah,
Enggak, betul. Thank you Pak Aryo. Jadi itu memang pertanyaan ataupun komentar yang paling nomor satu yang paling sering kami jumpai. Betul. Karena kan biasanya yang namanya tekstur itu udah pasti terjebak dong kotorannya ada di situ gitu ya. Tetapi sebenarnya enggak gitu. Karena yang paling utama kenapa kok tidak itu sebenarnya kita udah yang kita tadi ya saya sampaikan tadi kita sudah tambahkan material khusus yang bisa dia itu lebih licin lah ya. Walaupun tekstur dia lebih licin, ada waxnya. Tapi yang paling utama itu di bawah tulisan ada dirt pick up resistant itu yang paling penting itu ada disebutkan adalah cleaning dan maintenance. Tetap yang namanya produk itu sedewa apapun ya mau dibuat fitur dan benefitnya yang paling utama tetap harus dilakukan cleaning dan maintenance. Dan bisa saya pastikan kalau pakai produk sand texture ini andai kata terlihat kotor Pak Aryo itu tinggal di cleaning saja udah pasti langsung kembali seperti semula sih Pak. Jadi memang ada cara khusus cleaningnya? Ada. Mungkin saya sampaikan. Jadi kalau cara khususnya sebenarnya bukan khusus sih, tinggal dia akan sikat sama air bersih. Caranya ya pakai deterjen yang mild ya, yang pH-nya itu netral, pH 5, pH 6. Jadi tinggal di sikat aja lalu dibilas pakai air bersih. Dan kita udah sering atau mengeduket lah ya untuk proyek-proyek yang sudah teraplikasi atau sudah ada tuh bentuk gedungnya setelah kita lakukan cleaning dan maintenance kita eduket seperti itu dan hasilnya itu masih tetap sesuai dengan seharusnya gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada ketakutan ya kalau memang tekstur oh nanti kotoran malah makin terjebak di situ gitu. Kalau terjebak ya sebenarnya karena ini kan teksturnya ini bukan yang kayak tekstur yang sangat menjebak sekali gitu ya, bikin debu itu nggak bisa keluar gitu. Ini masih fine tekstur sih. Jadi masih teksturnya masih fine ya, masih apa ya, masih tidak yang terlalu sangat menyakitkan sekali gitu pada saat disentuh ya. Jadi masih fine tekstur lah kita masuk ke situ. Jadi bisa dibilang walaupun Sahara ini apa namanya bertekstur gitu ya Bu ya, itu berarti bukan berarti pori-porinya tuh malah lebih besar daripada yang nggak tekstur gitu ya Bu? Oh enggak, bisa dibilang enggak sih, kalau kita bilang pori-pori sebenarnya kalau coating itu sebenarnya kita sudah secara otomatis ya menutup material ya, ya ataupun substrat yang akan di-coating gitu, jadi kalau bicara powder coating itu bukan yang ke pori-pori ya, tapi mungkin lebih ke arah flow-nya itu gimana, smooth atau enggak, gloss-nya itu gimana, thickness-nya itu berapa, rekomendasinya. Jadi lebih ke sana sih, karena beda sama liquid coating ya. Kalau liquid coating kan dia kayak nyerep ya, atau masuk ke dalam permukaan substrat. Atau substrat. Iya, betul. Kalau di powder coating itu sebenarnya masih beda lah memang dengan liquid coating konsepnya itu sendiri. Jadi kalau secara pori-pori, kalau tekstur tuh lebih kebuka dong, gampang ini enggak sih. Jadi bukan ke sana gitu untuk prinsip dari coating powder itu sendiri. Jadi ini hanya teksturnya saja. Justru dengan ini ada tambahan yang tadi saya sebutin ya, waxnya itu sendiri. Saya lanjut dulu ya. Scratch dan mar forgiving gitu. Kenapa kami sebutkan forgiving? Karena sekali lagi produk nggak ada yang namanya produk dewa ya, nggak ada produk yang nomor satu ya nggak sih Pak Bay atau Pak Aryo, karena ya produk itu ya sudah pasti ada limitasinya tertentu gitu. Nah kita sebut ini forgiving. Sebenarnya apa sih bedanya scratch sama mar itu? Kalau scratch itu fracture damage, jadi coating powdernya itu terkelupas hingga sampai ke materialnya paling bawah itu bisa dilihat ya gambarnya. Kalau mar damage itu sebenarnya lapisan coatingnya saja yang terkelupas, tidak sampai ke material. Kalau yang paling atas sendiri itu kondisi yang masih sempurna ya, atau masih tercoating dengan bagus. Nah, untuk powder coating Sahara ini, sebenarnya kita itu membenefit atau mendeliver kelebihan scratch dan mark forgiving. Kalau di, misalkan ini paling kanan ini ya, finish smooth. Kalau di finish smooth itu, misalkan mechanical inputnya nih pakai kuku ya, misalkan Pak Bay kalau suatu ketika nanti ada pegang nih panel saya nih Sahara sama smooth, pakai kuku nih kita gesek-gesek ya yang smooth smooth finish ini mungkin lebih terlihat kalau yang smooth finish, kalau di Sahara lebih tidak terlihat. Atau suatu ketika nanti di lapangan di sebuah hotel tertentu atau office building tertentu udah tercoating pakai Saharanya kami itu
lebih tidak terlihat scratch-nya ataupun damage-nya itu dibandingkan yang smooth gitu. Jadi saya sebut ini biasanya kelebihannya pada saat handling dan operasional ya. Itu yang di bawahnya tadi, reduce repair and maintenance during handling and operational. Karena ya para aplikator kita atau coater kita itu pasti ada barang masuk tuh pasti disayang-sayang tuh Pak Bay. Maksudnya adalah barang masuk nggak mungkin dong dari customer tuh di ini ya dirusak-rusakin gitu. Enggak, itu pasti di treatment yang proper, di coating yang bagus, yang cantik. Pokoknya keluar dari line coating yang mereka itu dibungkus yang bagus gitu, di protection. Keluarnya itu pasti dalam kondisi yang sudah bagus atau siap untuk difabrikasi. Nah, biasanya pada saat di lapangan itu yang biasanya ada proses handling, diangkat lah. Kena gesekan, kena bam lah sama material lain, atau keinjak-injak, ataupun kena udara, humid, dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan mar ataupun scratch. Nah, di sini itulah kelebihannya dari Sahara itu sendiri. Nah, ini tapi jangan lupa ya, maksudnya saya sampaikan, di sini Sahara bukan produk dewa, dan saya nggak bilang seperti itu. Artinya adalah semakin tinggi tingkat kerusakan ataupun force ataupun damage, itu tentunya ya possibility-nya juga akan semakin tinggi. Jadi suatu ketika kalau Bapak Ibu menjumpai ataupun menemukan gitu Sahara gitu sampai ke scratch, ya memang bisa gitu. Kalau gimana bisa kalau mungkin tabrakannya sama barang yang lebih besar, lebih berat gitu kan. Jadi ya pasti aja bisa gitu. Tapi ini kita bicara di luar soal aplikasi yang sudah sesuai standar ya. Jadi itu tetap harus diaplikasikan sesuai dengan standar. Oke. Nah, kalau itu kurang lebih ya tentang Sahara. Jadi memang benar-benar kalau zaman dulu kan ya mungkin bosen kali ya kalau finishnya itu smooth-smooth aja. Kalau finish yang tekstur ini feelingnya tuh beda loh Pak Bay, Pak Arya. Jadi memang feelingnya itu kayak sand tekstur lebih premium, apalagi jatuhnya matte. Kalau saya permintaannya itu para owner ini sudah sangat growing sekali lah, udah banyak permintaan. Kalau dari sisi Pak Aryo, kalau sampai saat ini sebenarnya dari berkecimpung dunia faucet kan udah nggak kehitung lah ya berapa lama. Ini kalau keberadaan atau permintaan dari tekstur ini sebenarnya kalau menurut Pak Aryo gimana Pak Aryo? Ya sekarang tadi sempat disebutkan dia bertekstur dan matte ya. Sebenarnya beberapa desain sekarang udah mengarah ke matte sih Bu, matte color. Oh, okay. Selama ini memang keterbatasan powder coating mungkin tingkat glossy-nya sampai di 30% kan, tak kira 30 atau 45, 50 gitu kan. Kalau yang Sahara ini bisa sampai berapa? Matte-nya ya. Oke, okay. Ini glossy. Saya baik, thank you Pak Aryo. Ini saya jawab di sini Pak Aryo. Nah, ini muncul nggak sih di sini? Nah, jadi kita ada dua produk ya. Yang pertama itu Sahara ini bisa kita tambahkan ya, feature-nya ini dijadikan produknya sand texture itu di produk kita yang fasad. Jadi yang Qualicode Class 1. Itu kita khususkan pengkodeannya itu ada dua, yang fasad 1300 sama fasad 1301, 1300 sama 1301. Angka terakhir di belakang itu menunjukkan tingkat gloss levelnya. Jadi kalau 1300 itu di bawah 10, Pak. Jadi 4 plus minus 3. Kalau 1301 itu 10-an lah ya, 12 plus minus 5. Dan ini saya lanjutin sekalian, super durable kita hanya batasin di satu saat ini ya. Jadi 2901 tingkat glossnya di 12 plus minus 5. Tetapi saat ini kita sedang mendevelop untuk yang tingkat glossnya 2900 juga gitu. Untuk yang Ebony Collection tadi itu bisa kita deliver ke customer. Jadi glossnya juga lebih dead matte lagi gitu. Jadi memang yang Pak Aryo sampaikan memang betul sih Pak. Tadi yang saya sampaikan juga kan kalau di Sahara ini secara formula tim lab kami, research development kami, kita tambahkan yang namanya matting agent gitu untuk mencapai tekstur tertentu yang kita harapkan ya. Jadi ya otomatis gloss atau matte-nya itu turun sih Pak. Jadi memang lebih rendah dibandingkan yang smooth. Sedangkan yang smooth itu kita start mulai kepala 5 ya Pak ya, 50 plus minus 5 hingga 60, 70, 80, yang terakhir tuh hampir 90 sih ya. Itu kita ada. Jadi matte-nya aja udah beda ya. Jadi memang lebih nggak silau gitu istilahnya kali ya Pak Aryo ya. Jadi kalau lebih cakep lah kelihatannya. Menurut saya Pak Aryo ya. Nggak tahu kalau menurut Pak Aryo.
gitu. Iya, sekarang lagi banyak ke situ mungkin trennya, Bu. Lebih banyak ke sana, ya, ya. Kita pun juga banyak inquiry ya untuk villa-villa mewah, bahkan private residence, rumah-rumah mewah pun juga banyak pakai yang sand texture ini. Tuh. Oke, saya sampaikan dulu, saya lanjutin dulu. Jadi untuk pemilihan warna kita ini saya sadur dari brosur Sahara koleksi kita, ada beberapa warna ya. Nah ini yang saya zoom nih fotonya, jadi misalkan tadi Bapak Ibu atau partisipan yang kurang familiar atau seperti apa sih contohnya, nah kita ini seperti ini contohnya. Jadi kalau yang kanan itu Sahara tekstur non-metallic, sedangkan kita bisa tambahkan lagi metallic di Sahara tekstur ini. Jadi ada dua finish ya Bapak Ibu sekalian, bisa tekstur doang atau tekstur plus metallic, jadi makin cakep gitu kan, tekstur plus metallic, jadi keren bener hasilnya. Pemilihan warna pun juga bisa custom, bisa mengikuti RAL ataupun keinginan dari owner properti itu sendiri. Oke, saya lanjutin. Boleh nih, jadi yes, yang Pak, di slide ini saya sih ada pertanyaan. Ini kan selain ada kedalaman warna dove-nya gitu, nah saya bertanya apakah ada juga yang lebih mungkin kayak teksturnya itu yang lebih terasa, atau memang semua pengaplikasian Sahara ini teksturnya akan feel-nya akan sama, Bu, gitu. Oh, oke. Okay. Jadi tipikal atau jenis-jenis tekstur ya. Kalau di Sahara kita batasi di satu level tekstur ya. Kita okay. Kita ada range-nya lah ya. Itu di satu level tekstur, dan tentunya hasil akhirnya itu pasti teksturnya satu sama lain itu di warna berbeda, itu Sahara, itu hampir mirip sih Pak, karena memang kita batasi ya di tekstur tertentu, satu macam. Sedangkan kalau yang Bapak tanyakan, itu sebenarnya bisa ditemukan di produk kita yang lain, contohnya yang non-warranty ataupun interior. Jadi kalau produk-produk yang non-warranty ataupun interior, itu biasanya permintaannya itu kan lebih kompleks ya Pak ya. Kenapa kok bisa lebih kompleks, Len? Karena biasanya untuk produk yang interior ataupun non warranty itu peruntukannya itu lebih dekat sama human, lebih dekat sama manusia. Barang yang di coating itu bisa kita lihat nih, bisa kita pegang. Contohnya nih kompor ya kan, dari mesin cuci, furniture bisa kita pegang. Kalau kita ngomongin aluminium apalagi fasad, itu gedung tinggi banget ya, 50 lantai agak kelihatan ya, mau tekstur seperti apa gitu, mau tekstur yang kasar ataupun nggak kasar tuh nggak terlalu jadi problem di situ gitu. Itulah yang saya sebutkan. Jadi kalau yang Bapak tanyakan tadi, kayaknya ini teksturnya kurang kasar, Len. Nah, itu bisa dijumpai untuk produk-produk interior ataupun non-warranty. Nggak masalah, itu bisa. Okay. Tapi, kembali lagi saya tegaskan, kalau untuk di Sahara, kita hanya ada satu tipikal tekstur tertentu untuk finish-nya. Dan itu sama, ya. Oke, thank you, Bu Leni. Yes. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya, bisa kebukti sih sebenarnya dari 5 tahun belakangan ini permintaan untuk Sahara koleksi warna kami itu sangat growing ya. Mulai dari tahun 2017 ini, saya nggak tarik ke belakang ya karena memang ini yang paling signifikan gitu. Tahun 2019 ke tahun 2020 itu hampir meningkat 65%, dan saat ini 2021 saya belum tarik nih 2022 ya, dan juga terus tetap growing. Jadi benar-benar tren ataupun finish warna itu memang berubah-ubah ya, tergantung dari branding warna itu sendiri, dan kita berusaha untuk menjawab keinginan dari market ya. Oke, nah ini project yang saya coba tampilkan, ini sebenarnya banyak ya projectnya yang menggunakan finish Sahara kita, tapi kita hanya tampilkan 3 saja gitu. Yang paling terbaru saja, 1 tahun, 2 tahun belakangan, itu District 8, Langham, dan yang terakhir itu Suci Hospital. Jadi masih banyak sekali sih sebenarnya proyek-proyek yang Sahara ya, yang pakai finish dari sand texture. Oke, nah pasti kalau dalam suatu building construction itu, yang kerja itu nggak sendirian, ini pen manufacturer. Ada yang namanya arsitek, mungkin Pak Aryo ada di dalam sini lah ya, atau specifier, dan juga owner dari sebuah gedung itu sendiri. Nah, yang paling penting buat kita itu percuma ya kalau yang namanya kita meng-create produk itu dengan sekeren mungkin gitu ya, tetapi juga akhirnya
nggak banyak orang pakai gitu kan. Jadi artinya adalah ini yang salah siapa gitu kan, overspec atau overprice gitu kan. Ya, ya itulah yang kita selalu catat bahwa kita berusaha untuk di jalan tengah gitu, produk yang kita create itu terdeliver baik dan digunakan dengan baik juga di building-building proyek. Jadi agreed secara price dan juga agreed secara quality, secara visual, secara performance untuk menghasilkan, untuk memprotek yang namanya building. Karena kan bangun building itu kan mahal ya, jadi sangat-sangat jadi concern sekali lah untuk yang namanya coating itu sendiri ya, di luar dari coating dekoratif paint ataupun struktur bajanya. Jadi kalau menurut kami ya itu as long as possible. Jadi kita berusaha walaupun visualnya lebih keren nih, tapi juga kita nggak lupakan performanya gitu. Kita juga berusaha memprotek untuk lebih durability-nya juga lebih lama. Seperti itu. Nah yang saya sebutkan tadi, kalau kita bicara, kita nggak cuma bikin cantik, kita juga durable, secara fungsi bisa terdeliver dan bisa digunakan dengan baik, dan yang paling penting itu sustainable ya. Karena again sih ya nothing ya kalau memang keempat hal ini ya yang tidak masih timpang satu sama lain. Jadi kita berusaha untuk kesana gitu. Kalau Pak Aryo dari keempat ini yang paling penting buat Pak Aryo gimana, atau berusaha mencapai empat-empatnya nih Pak Aryo kalau dari sisi konsultan? Oh iya Bu, semuanya masuk di dalam target performance harus lima sesuai. Tetap ya, Pak, ya. Maunya kuat tapi bikin cantik warnanya, iya, gitu dong. Ya. Karena kalau kuat tapi secara estetika nggak diterima dari arsitek maupun owner kan juga nggak akan. Jadi semua ini komponen jadi satu kesatuan. Satu kesatuan, baik-baik. Ya. Bu Lady, saya jadi ada pertanyaan yang poin kedua kan ada beautiful, durable, functional, sama sustainable ya Bu. Nah kalau kita kalau beautiful, functional, sustainable kayaknya nggak perlu kita tanya lagi ya. Tapi kalau masalah durable gitu kan, Indonesia tuh humidity-nya tuh cukup tinggi gitu. Nah terus banyak juga mungkin kalau tadi Bu Lady sempat bilang banyak kerjaan villa, udah mulai banyak villa-villa mewah yang menggunakan ini gitu. Nah biasanya kan kalau kita ngomongin villa tuh banyak di Bali. Nah untuk durable dari apa powder coating ini khususnya Sahara sendiri di area pesisir tuh gimana Bu, dengan tingkat udara yang humidity-nya lebih tinggi, terus juga ada kandungan garamnya gitu ya, itu ya. Apakah cukup durable dan apakah cukup bisa di apa menjadi solusi buat project-project yang di daerah pesisir gitu Bu? Oke. Ya, good comment, good question sih Pak Bayi. Jadi sebenarnya itu bisa secara otomatis terjawab dengan produk-produk kita yang memang sudah comply dengan Qualicode dan AAMA atau AMA ya. Karena kan kalau tadi kita ada 2-3 produk ya, Fasad, Super Durable, sama Durasol. Kita kesampingkan dulu Durasol, karena kita lagi bicara Sahara, cuma ada di 2 produk ya, Fasad dan Super Durable. Nah, based on Qualicode dan based on AMA, itu ada sebenarnya ada standar-standar tes tertentu, itu yang harus kita capai untuk produk yang kita create, gitu. Jadi kalau Qualicode Class 1, itu tesnya banyak tuh, mulai dari Edition, Humidity, Test Accelerated, substrate test dan lain sebagainya. Khusus untuk daerah seaside atau pesisir, mungkin lebih dekat hal-hal yang terkait dengan humid dan substrate test ya. Kalau based on ISO 9227 itu kalau saya nggak salah ingat ya, itu tentang substrate test. Jadi di situ kita harus mencapai 1000 jam contohnya ya itu ya. Dan juga ada ISO tentang humidity itu ISO-nya 6270 lah. Itu harus tercapai humidity test dengan result tertentu untuk bisa kita percaya atau kita rekomendasikan atau kita spekkan lah ya untuk villa atau hotel yang dekat pantai. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir sih, secara otomatis untuk kita ini ya Jotun, ini powder manufacturer atau pabrik yang bikin powder itu pasti kita sudah mempertimbangkan atau sudah fulfill lah ya dengan kebutuhan-kebutuhan
yang harus itu durable-nya atau proteksinya itu harus tercapai, Pak. Jadi secara otomatis lah istilahnya sih seperti itu gitu. Jadi nggak masalah. Tinggal nanti kita kalau sesuai rekomendasi ya makin dekat sama seaside atau pantai ya lebih bagus pakai 2604 seperti itu. Itu pun juga ada beberapa hal lain. Nggak cuma powder kan? Saya bilang ya, maksudnya di dalam fasad atau aluminium atau material tertentu bukan cuma powder loh yang bekerja. Bukan cuma powder yang harus dijadikan dikasih tanggung jawab gitu ya secara durable atau performan. Ada yang namanya aplikasi, ada yang namanya pre-treatment gitu. Mungkin ada rekan-rekan yang hadir di sini dari chemical supplier atau extrusion aluminium ataupun dari aplikator atau cutter, saya rasa udah sangat familiar dan seharusnya udah sama-sama untuk bisa mendeliver yang hasil yang terbaik untuk durability-nya itu. Gitu, okay. Pak Bay. Jadi memang sedikit complicated lah ya kalau penjelasannya mungkin terlalu teknis, tetapi nggak perlu khawatir kalau selama produk itu udah comply dengan quality code dan AMA, ada technical data sheet tertentu yang akan bisa terdeliver atau kita janjikan untuk bisa tercapai secara performa. Okay. Baik, terima kasih Bu Leni. Okay. Saya lanjutin dulu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi secara standar atau international standard ataupun apapun itulah ya, siapa yang bikin standar pastikan kepinginnya lebih baik ya. Kepinginnya kualitas, kepinginnya hasilnya itu good, kepinginnya hasilnya itu long term. Nah, itu yang akan jadi nomor satu kita gitu. Jadi percuma ya kalau quality-nya nggak okay. Jangan lupa ada beberapa komponen yang harus dipertimbangkan untuk mencapai finish quality yang baik. Yang pertama, powder coatingnya itu harus approved powder coating. Yang kedua, secara chemical itu juga approved chemical pretreatment. Dan yang ketiga itu license dari applicator ataupun coater itu sendiri kita berusaha untuk mensertified ya. Jadi ketiga komponen ini penting nih. Jadi materialnya ya powdernya, bubuknya itu sendiri pakainya beda. Jangan pakai yang non warranty. Jangan pakai yang interior. Kenapa? Kalau interior ya kena panas ya nanti luntur, warnanya nanti pudar dalam waktu tertentu. Nah, kalau chemical, nah ini juga penting, pegang peranan penting. Itulah kenapa kita selalu mengeduket customer kita ya nggak bisa gitu. Kalau aplikasi itu harus suatu kesatuan gitu, mulai dari preparation yaitu treatment chemicalnya itu harus sudah yang approve sesuai dengan standar, dan saya rasa rekanan-rekanan kita itu udah sangat willing sekali lah ya untuk fulfill dari standar yang ada. Dan yang terakhir tuh aplikator tuh harus license yang namanya Jotun Approval Applicator. Apa sih itu? Nah ya, ini Jotun Approval Applicator. Ini tuh adalah sebuah program yang secara spesifik kita sengaja desain itu untuk membantu aplikator kita atau coater kita itu dari sistem aplikasi proses. Mulai dari awal hingga terakhir, hingga handling atau yang namanya QC. Itu reportnya atau observasinya banyak, panjang. Saya rasa mungkin Pak Aryo senang banget ini kalau teknisnya yang namanya Jotun Approval Applicator ya Pak Aryo. Karena itu di situ tuh pasti Pak Aryo sangat berperan penting. Maksudnya peranan Pak Aryo itu memang dari sisi konsultan itu di situ tuh sangat kental sekali ya. Saya rasa gitu ya Pak Aryo. Ya, jadi banyak item yang harus kita cek sih Bu. Betul, betul. Saya sesuai setuju. Dengan requirement. Jadi memang betul nih di poin kedua. Jadi sesuai dengan requirement quality, mulai dari testingnya, apa sih yang harus mereka punya, terus treatmentnya itu harus berapa proses atau berapa step, terus cara handlingnya itu gimana, aplikasinya itu gimana, sampai curing ovennya itu ditentukan. Kalau curingnya segini nanti over curing, curingnya segini nanti under curing, itu banyak, itu lebih kompleks lagi gitu. Jadi di sini kita berusaha untuk mewadahin lah ya, atau berusaha untuk mengassist aplikator-aplikator kita yang terutama yang coating untuk produk building komponen itu supaya sesuai hasilnya atau performanya powdernya ini justru supaya nggak mubazir ya, artinya adalah tercoating oleh aplikator yang trusted. Itu yang jadi saya mau titik beratkan. Pak Aryo, kalau menurut Pak Aryo nih, kalau aplikator-aplikator nih yang ada di Indonesia mulai dari dulu sampai sekarang itu benar-benar improvement kan ya Pak ya? Atau bagaimana menurut Bapak? Poinnya di improvement-nya apa prosesnya nih? Prosesnya, Pak. Kalau prosesnya ya memang kita harus tadi Bu udah
sampaikan prosesnya masing-masing step. Nah, itu yang biasanya kita nggak hanya ngecek hasil akhir dari misalnya aluminium yang sudah tercoating, tapi kita benar-benar ngecek prosesnya. Karena pernah kita ketemu, ini kok coating warnanya agak gelap ya. Karena setelah kita cek-cek, ternyata ya tadi masalah pada saat proses di oven itu ternyata suhunya tidak sesuai atau gimana. Jadi kita nggak bisa hanya ngeliat hasil akhir, tapi kita ngecek proses. Karena prosesnya itu penting. Tadi kalau masalah approve aplikator maupun aplikator yang bisa digunakan untuk proyek yang kami lakukan, nah itu kita benar-benar cek dulu sih. Dari aplikatornya maupun juga tentunya kalau ini dia salah satu yang membantu kita ada harus memiliki approve aplikator, karena tentunya juga Jotun ikut bertanggung jawab dari sisi itu juga kan. Baik. Nah, ya, jadi ya, itu yang ya kita pentingkan. Terus terang sih memang kalau kita ada di backup dengan Jotun approve aplikator itu sangat membantu. Kalau tadi Ibu bilang bisa improve, karena ya mereka tentunya Ibu support mereka dari sisi internal ya. Iya. Jadi aplikator pun bisa memproses produksi dengan benar. Pada hasil akhirnya requirement dari proyek bisa tercapai sih. Sesuai tadi QualiCode ataupun juga AMA. Oke. Ya, semoga ini bisa sama-sama kita untuk menghasilkan sebuah performance building yang sesuai harapan ya kan ya Pak ya. Maksudnya long term kita kan kepingin ini Indonesia ini bukan cuma gedungnya doang yang keren-keren ya kan, tapi durability-nya juga lebih improve lah ya kan, prinsipnya lebih ke arah sana gitu. Oke, nah Jotun approval proses itu sebenarnya tadi kurang lebih saya udah ceritakan, dari kita audit, kita lakukan assessment, kita lakukan approval review, itu artinya kita tes dengan standar tertentu, dan yang kalau lolos itu atau pas kita kasih yang namanya certification, dan yang terakhir kita lakukan itu terus secara berkelanjutan atau renewal setiap setahun sekali. Ini bentukannya nih, ini bentukannya si certificate approval aplikator. Jadi akan secara khusus terstatement aplikator-aplikator kita, nama company-nya siapa, mereka sudah approve untuk certificate itu untuk yang product grade yang mana gitu, yang QualiCode mana, AMA mana. Jadi udah kita benar-benar berusaha untuk bersama-sama lah ya untuk memberikan deliver produk yang bagus juga ke customer. Oke, nah tadi sempat dibahas gitu, kenapa sih kok Jotun ini kok kayaknya bosen, ini sering dengeran itu di proyek-proyek, atau Jotun ini sering namanya muncul gitu ya, ada di dokumen spek dan lain sebagainya gitu. Nah, hasil kita yang sekarang itu tentunya bukan hasil kilat ya, artinya adalah kita sangat menginvestasikan selama 10 tahun belakangan konsep bisnis kita bersama-sama dengan yang lain, itu kita benar-benar gerilya lah intinya gitu. Jadi kita semua role dari sebuah building komponen atau project building itu kita garap lah, kita dekati, kita educate, kita sama-sama gandeng, Bapak butuh apa, Bapak mau apa, Bapak fokus kemana, gimana cara kami untuk bisa bantu Bapak dalam pekerjaan ini gitu. Jadi kita benar-benar mendengarkan dari dua sisi gitu. Bapak kepinginnya apa? Saya punya nggak ya? Nah, lebih ke sana. Jadi kita ada yang namanya tim khusus nih, yang namanya single source solution. Isinya tiga. Jadi yang pertama untuk yang konsep ya atau ini cat tembok. Yang kedua itu protective coating, yang besi baja untuk struktural, dan yang terakhir itu tim kami powder coating. Jadi di sini udah kelihatan ya, kalau butuh floor coating ada Pak, kita bisa bantu. Butuh untuk dekoratif ada, protektif juga ada. Untuk yang aluminium fasad kita ada juga. Terus untuk cat tadi untuk struktur yang bisa lebih intermittent atau apa lebih tahan terhadap api atau mendelay api kebakaran ada juga. Jadi semuanya kita berusaha untuk bisa membantu. Itulah kenapa ya kita sangat aktif ya di dalam dunia perproyekan lah intinya gitu. Semoga Pak Aryo juga ini ya, Pak Aryo kita sering ketemu gitu kan bersama dengan rekan-rekan yang lain gitu. Jadi ya kita sangat willing sekali untuk yang namanya project iconic gitu. Oke, nah ini reference project kita, ini by untuk saya sengaja masukkan project-project yang green, yang certified untuk green, dalam hal ini LEED ya. Karena apa? Karena kembali lagi Jotun ini kita ini company yang komit dengan yang keberlangsungan atau sustainability environmental atau dunia ya. Jadi kita
kita udah 100 tahun gitu. Jadi percuma ya kalau kita mau bisnis tapi dunia mau kiamat atau dunia makin kacau gitu, ngapain gitu kan ya. Justru kita ini berbisnis untuk menjadikan atau menjaga keberlangsungan dari dunia atau hidup atau lingkungan di sekitar kita. Jadi kita willingnya ke sana gitu. Ini adalah beberapa proyek yang certified LEED atau green project. Ada di Middle East ini, University ini bangunannya mungkin mirip ya seperti yang di Singapura ya, Masdar University di Abu Dhabi ini certified LEED-nya udah platinum dan gold. Terus ini ada di Shanghai, Shanghai Tower, dan yang Louvre Museum yang di Abu Dhabi, yang di ini versi keduanya yang ada di Prancis ya. Dan yang di Indonesia itu ada South Quarter, ini certified untuk Green Ship, dan ada Metropolitan Tower, dan juga ada Telkom Landmark dan Green Office Park di BSD. Dan yang terakhir ini Jakarta International Stadium, ini certified untuk Green Ship. Wah, ini lagi hot-hotnya nih Bu ya, proyek bener, ini ya Bu ya. lagi booming ini ya, pokoknya kayaknya keren aja melihat fotonya ini. Tapi Babe pernah mampir, sudah ada kesempatan untuk mampir ke sana? Sempet, dan itu memang mewah banget sih emang. Keren banget ya, jadi memang saya rasa saya juga lumayan, bukan lumayan sih, sangat-sangat, ini udah kelas Eropa sih ini ya. Kalau yang ngerti paham sepak bola ya atau football ataupun stadium nih, kebetulan saya juga suka sama football gitu. Jadi ini standarnya ini gila-gilaan loh. Maksudnya nggak kalah sama yang namanya Emirates Stadium gitu. Betul. Atau nggak kalah. Iya nggak apa-apa. Jadi bisa lah untuk ditandemkan gitu ya. Itu pun juga yang membangun atau membuat stadium ini itu pasti dengan desain yang dengan sangat hati-hati ya, dengan keberlangsungan lingkungan hidup di sekitarnya itu tetap terjaga gitu. Makanya ya ini building itu juga diharuskan untuk tersertified secara green ship ya. Dan kita supply ya untuk single source solution tadi, cat untuk dekoratifnya, protective coatingnya, dan juga untuk powder coatingnya. Jadi kita supply. Gitu dari saya. Nah, oke. Jadi ini sih ya slide closing saja ya, yang semakin ingin menegaskan ya sebenarnya Jotun directly untuk Green Step ini udah dari dulu ya. Mungkin saya sebutin 2010, tapi sebenarnya sudah dari awal lah ya. Karena percuma, maksud saya nggak ada kok company yang bisa sampai puluhan tahun, ratusan tahun, tapi kalau dia juga nggak aware ya sama yang namanya lingkungan ataupun environmental itu seperti apa, nggak dijaga itu nothing lah ya, dia akan hilang dengan sendirinya ya kan, nanti seperti itu gitu. Itu saya rasa slide dari saya tentang produk dari kami. Silakan kalau ada komentar Pak Bay, Pak Aryo ataupun rekan-rekan partisipan yang ada di siang hari ini, mau kasih komen, mau kasih apalah, silahkan sekali. Baik, Bu Leni dan Pak Aryo, sekali lagi terima kasih waktunya. Oh, ini slide terakhir. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau mau hubungin Bu Leni, ada nomor teleponnya, mungkin boleh di screen capture ya Bu ya, nomor ini. Iya, silahkan. Iya, okay. Ada rekan saya Bapak Deniko dan juga teman-teman dari tim sales lain yang menghandle untuk kategori bisnis yang lain juga ada ya. Dan baik, Bapak Rifan. Oke, saya akan bacakan pertama di sini dari Pak Betan Riawan. Beliau bertanya, untuk powder coating itu bisa dimotif atau dicorak tidak Bu? Seperti uratan kayu atau batu-batuan seperti itu. Dari siapa Bu? Pak Beta. Oh, Pak Beta ya, ini saya ini. Oke, ini saya langsung jawab, bisa. Jadi tadi ada yang namanya koleksi kita namanya Woodspiration, jadi itu bisa pattern wood ya. Tetapi pattern itu munculnya bukan dari powdernya ya, Bapak atau Ibu Beta ya. Jadi munculnya itu dibantu sama yang namanya sistem aplikasi. Sistem aplikasi wood itu ada dua, ada sublimasi dan juga ada powder on powder. Terlalu teknis sih nanti kalau dijelaskan, tetapi intinya kita bisa untuk mengakomodir kebutuhan urat kayu, finish urat kayu, baik ke dua sistem aplikasi tersebut, sublim bisa, kita bisa bantu, powder on powder kita juga bisa bantu. Silakan nanti kontak ke saya. Oke, berarti bisa ya? Bisa. Ini ya. Ya, dan ini bisa diaplikasikan di mana? Itu ada sih, ada. Kita sudah ada beberapa pemain dari aplikator yang urat kayu yang kita bisa kasih rekomendasi.
Berarti bisa di aplikasi yang di mana aja ya Bu ya? Nanti tinggal tergantung kebutuhan dari proyeknya Pak Beta ini sendiri seperti ya. Apa gitu ya? Iya, iya. Sebenarnya okay. Bukan, saya luruskan sedikit ya Bu Sisa, bukan di aplikator mana saja, tetapi aplikator yang memang mempunyai fasilitas untuk urat kayu tadi Bu. Jadi yang ini karena ini fasilitas khusus nih, mereka harus investasi mesin khusus untuk bisa menghasilkan finish urat kayu. Dan tidak semua aplikator punya fasilitas untuk bisa menghasilkan finish urat kayu. Oke, okay. Wah baik. Terima kasih Bu Leni. Semoga cukup menjawab Pak Beta. Dan berikutnya saya akan bacakan pertanyaan Halo, berikutnya Pak. Dari, ya silakan Pak Beta. Ya, itu yang poin 2, ya. Belum ditanyakan. Ya, tadi sudah selain besi dan tembaga sudah dikasihkan. Mbak Ziza salah paham membacanya. Ini powder coating di substrat apa aja selain metal? Selain metal, oh oke. Okay. Oh, itu bukan aplikasi apa aja. Oh, tapi okay. Substratnya selain metal, kalau metal jelas bisa. Selain metal, maksud kami mau berekspresi di selain metal mungkin bisa dijelaskan. Oke, okay, oke. Okay. Oh, okay, baik. Terima kasih Pak Beta. Thank you Pak Beta, salam kenal Pak Beta. Jadi kalau jadi untuk material yang apa saja gitu ya selain metal. Jadi sebenarnya material itu sebenarnya dikembalikan ke tipikal atau jenis material tersebut apakah tahan sama curing oven yang akan diaplikasikan gitu ya. Jadi betul. Jadi karena kan kalau powder coating ini kan harus mencapai curing oven temperatur tertentu ya Pak ya. Tentunya nih kalau kita ngomong plastik ya kayak material apa kayak plastik ya masuk ke oven ya nanti dia pasti melted betul. Nah kalau sistem powder coating urat kayu ini kalau di Europe Pak sebenarnya itu bisa di material MDF Pak. Tetapi material MDF ini yang di-coating dengan powder coating urat kayu di Indonesia itu belum familiar Pak, karena ada keterbatasan tertentu. Nanti terlalu banyak sih nanti kalau saya bercerita nanti di nanti silakan kita berkontak saja. Ya boleh Pak. Baik baik silakan Pak Beta kalau ada ketertarikan ke sana dengan senang hati nanti kita bantu jelaskan ya. Jadi semoga menjawab ya Pak Beta. Terima kasih. Ya, terima, ya. Terima kasih banyak, Kak Beta. Ya. Bisa, Bu Leni, ya. Sama-sama, Bapak. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Asep Suhendar. Beliau bertanya, di Jotun ada berapa jenis coating, Bu? Untuk berapa jenis powder coating? Nah, tadi seperti yang Bu Leni sampaikan, ada 3 jenis ya, Bu, untuk powder coating sendiri ya, Bu, ya? Atau ada lebih? Sebetulnya tadi saya sempat mention ya kalau powder coating itu peruntukannya ada 2 ya, eksterior atau interior ya. Kalau interior tadi itu tergantung kategori bisnis kita ya, ada home appliance, ada pipa, ada yang furniture, ada yang general industry, ada yang building component. Tetapi kalau pertanyaannya berapa jenis, ada 2 jenis, ada interior, ada eksterior. Nah eksterior itu dibagi dua juga, jadi ada yang exterior warranty, ada yang exterior non warranty. Jadi itu semua ada produk-produk outputnya sendiri-sendiri ya, produk brand sendiri. Jadi nanti Pak Asep kalau butuh untuk pertama, biasanya kita selalu tanya nih, Bapak mau coating apa gitu, material apa. Dari situ kan ketahuan ya peruntukannya itu untuk apa gitu. Untuk furniture kah, untuk apakah, jadi kita bisa kasih produk yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, wah baik. Terima kasih Bu Leni, semoga cukup menjawab Pak Asep. GoPro with Katalogpro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Leni yang sudah meluangkan waktunya untuk update produk dari Jotun. Dan juga terima kasih untuk Pak Aryo yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, Pak. Dan juga teman-teman partisipan semua yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week minggu depan bersama online. Dan juga kita masih ada beberapa program lainnya, yaitu ada Pro Insight di Balikpapan dan juga Pro Insight bersama Urban Plus. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk terus saksikan program katalog Pro lainnya. Setiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week. Dan hari Jumat kita ada Special Talk Show ataupun juga Pro Talk. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari katalog Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore.